kalah siapa nih nggak ada lah ya, jalanin aja kita tetap syuting juga di sini sampai besok Sabtu malam kan aku harus berangkat dari sini ke sana, besok pagi langsung acara seperti itu. Nggak ada persiapan khusus sih, cuman udah ada omongan aja di grup. Siapa nih nggak ada lah ya, jalanin aja kita tetap syuting juga di sini sampai besok Sabtu malam kan aku harus berangkat dari sini ke sana, besok pagi langsung acara seperti itu. Nggak ada persiapan khusus sih, cuman udah ada omongan aja di grup. Untuk penampilan kayaknya ada yang baru nih. Iya, rambut di vlog aku sebelumnya kan kita udah bikin, Bilar pun potong rambut juga. Setelah aku potong rambut harus juga habis rapi-rapi lah seperti itu. Karena kan ini acara sakral juga, harus umur hidup, ya harus berikan yang terbaik lah. Ketika disodorkan menjadi groomsman sendiri gitu kan, seperti apa sih sebagai sahabat dekat dan yang mengenal sosok Bilar? Iya, omongan itu sih dari tahun 2018 ya. Serius? Iya. Bilangnya gimana bilangnya? Gua Haris Riza, lu jadi groomsman gue nanti. Dulu tuh masih ngomongnya pagar bagus, okay. Masih bahasa Jawa. Siap, gel. Tapi belum tahu nih nikahnya kapan. Nanti juga kalau gue nikah lu juga ya. Dan alhamdulillah nanti kita tiga-tiganya ada di sana. Berempat sahabat kita. Nah, tadi kamu sempat bilang gini, ya senang bahagia tapi melihat mereka berpasang-pasangan. Kenapa sih? Itu salah satu curhatan kamu. Atau apa sih? Gue percaya ketika jodoh itu hadir ya pasti bakal datang, bakal ada diri kita. Jalanin aja ya, enggak? Enjoy. Berapa kali fitting kalau boleh tahu tadi? Sekali doang. Sekali doang karena kan gue gak punya banyak waktu juga kan, dan fitting pun di sini kan. Suka dengan konsepnya atau seperti apa? Konsepnya sih belum tahu ya, kita nanti ya masih secret semua, ini masih rahasia semua. Nanti lihat aja di tanggal 13. Tapi bisa kali bocoran warna, Bang. Belum ada, gue demi Allah belum tahu. Oh. Enggak ada yang kasih tahu juga. Yang benar ini secret lah gitu kan, karena kan yang ngadain bilang juga kita ikut aja sebagai sahabat, sebagai teman support lah. Nah, seandainya nih, diandaikan gitu, kamu di posisi Bilar saat ini gitu kan, nanti bersmetnya pun ada si, siapa tuh sebutin? Ada siapa aja bersmetnya kira-kira? Mantannya sih yang digemar kemarin cepat deket sama Bilar. Dinda. Oh, Dinda. Gimana nih? Kalau misalnya ya, kamu di posisi dia kan, pada saat itu dia Bilar datang di ya, acara kan, Dinda Hall. Dinda dan Bilar tuh sahabatan ya dari dulu kan, gitu ya, biasa aja sih. Dan Dinda juga udah nikah sekarang ya. tapi kalau kamu di posisinya Bilar saat ini gitu kan? Seneng lah, kan sahabat itu ya, bukan yang gimana gitu. Seneng lah pasti kalau aku jadi sahabat, karena ya ada orang sahabat datang lah, nggak seneng. Kalaupun seandainya dibalikin lagi nih, kamu di posisinya saat ini Bilar gitu kan? Akan melakukan seperti itu nggak sih, mantan seperti akan apa? Dalam arti kata mantan diundang walaupun sampai sekarang sudah menjadi sahabat, diundang bisa aja kenapa enggak kan, karena mantan juga kan salah satu orang yang pernah bikin kita bahagia ya. Kalau hubungannya masih baik, kalau nggak ada kenapa-kenapa ya kenapa enggak diundang, jalanin aja ya enggak. Nah, untuk kamu sendiri kapan nih sahabat sudah satu persatu sudah ini nih sudah punya pasangan dan pasangannya sudah belum ada gimana ya Mas ya? Jalanin aja, siapa tahu nanti di sana ketemu pasangan saya. Doain aja gitu. Kalau aku sih sekarang ya fokusnya di kerja dulu, lagi benar-benar dikasih kerjaan yang padat setiap hari di sini sama sahabat-sahabat yang alhamdulillah. Nanti kalau ketika udah siap, pasti Allah bakal kasih kan. Rencananya apa? Deh, terlalu ngomongin tentang sahabatnya. Bilar kan katanya mau mulai dari nol lagi ketika udah nikah sama Lisa. Saksi pejabat yang sahabat, itu gimana sih pendapat lo kan? Dia curhat enggak atau gimana sih kalau sama Adis kayak kan? Kalau sama Haris kan kan curhat. Benar-benar udah kayak saudara kalian bertiga ini gitu kan? Masa otomatis pasti akan curhat walaupun hal kecil pun gitu. Iya, dia sempat ngomong sendiri gitu ketika dia sama Bilar nanti bakal. Iya, doain aja semoga mereka bisa benar-benar menjadi keluarga bisa dari nol seperti itu kan, benar-benar mungkin dia bisa nambung dengan hal lain benar-benar mungkin mereka punya prinsip lain aja sebenarnya. Apa yang dia belum banyak omongan sih kan.
ada lah omongan itu, pernah dengar juga. Sempat ada bocoran nggak sih di Girlsman nanti dirimu kan itu 17 nih, 17 orang gitu kan, akan melakukan apa sih, atau mungkin sudah ada gladi resik atau seperti belum, apa? Karena pada syuting semua kan, Gio lagi syuting di Sukabumi, ada Syafiq lagi syuting di Bandung juga, ada Kevin juga lagi syuting di mana, apa lagi syuting sini. Banyak sih lagi pada pecah-pecah, paling nanti di langsung di set loh, di set sana. Di set, berarti dadakan ya, bisa langsung. Konsepnya seperti apa? Udah ada di grup-grup kan. Ini mau lewat. Okay. Udah, oke. Okay. Okay. Apa lagi? Udah? Ya. Oke. Okay. Soal dia beli properti segala macam kursi karena buat isi rumahnya. Oh, enggak, belum tahu. Oke. Okay. Adi sendiri menyiapkan kado spesial enggak sih ada untuk teman untuk sahabat sendiri? Kado apa yang Adi? Atau secara pribadi atau patungan dengan ada sendiri lah. Sendiri ada kado. Nanti datang dia. Masih rahasia kan. Barang itu barang yang diimpikan sama ada lah pokoknya. Karena aku tahu banget Bilar, tahu banget diri juga ya. Nanti lah kita umumkan. Mengenai ya, saksi-saksinya nanti di sana akan ada dari orang-orang pejabat atau oh, belum tahu kalau itu karena bukan ranahnya aku juga kan, jadi enggak tahu saksi-saksi. Senang enggak sih sebagai sahabat akhirnya mereka menuju hari bahagia yang senang. Semua orang menganggapnya bahwa inilah settingan, itulah segalanya. Senang banget lah. Dari awal tuh, dari vlog aku pertama konten sama dia di rumah Cibubur, kalian bisa lihat lah siapa. Aku belum kenal Dede aja aku udah berani bilang, "Lar, ini cewek ini bagus buat keluar kita ya lu dan dia." Ya, alhamdulillah sekarang aku turut bangga lah karena aku salah satu orang yang sangat senang kalau bilang sama Dede dari awal pertemuan yang seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah diantar Tuhan juga kan, kejadian seperti ini ya alhamdulillah bisa berjalan sampai ke pelaminan. Amin. Oke, doanya. Doa dan harapannya buat Rizky Bilar, untuk Dede Lesti, semoga kuat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, menjadi panutan juga untuk generasi-generasi muda karena Dede berprestasi, Bilar berprestasi juga. Semoga kalian selalu diberkati Allah SWT. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SK Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.